Pemirsa, pemerintah Belanda dilaporkan berencana akan segera menutup 4 penjara. Hal ini terpaksa dilakukan karena mereka kekurangan tahanan. Pemerintah Belanda telah mempertimbangkan penutupan penjara karena mereka mencatat angka kejahatan terendah sejak 1980. Sementara penjara di kawasan pedesaan dan di daerah terpencil bakal tetap dibuka karena masih menjadi sumber pendapatan warga sekitar. Data Badan Nasional Statistik CBS yang dirilis awal 2018 menyebutkan hanya terdapat 49 kejahatan per 1000 penduduk di Belanda. Sejak 2013 lalu, pemerintah Belanda tercatat telah menutup 24 penjara yang menuai protes dari para sipir LP. Pemerintah bahkan sampai mengimpor pelaku kejahatan dari Norwegia dan Belgia hanya untuk mengisi penjara yang kosong pada September 2016 lalu. Studi pada 2008 mengungkapkan angka kejahatan di Belanda terus mengalami penurunan, antara lain karena pemerintah melonggarkan hukum terkait penggunaan narkoba dan fokus ke rehabilitasi dan gelang kaki untuk mengawasi para terpidana sehingga mereka bisa berbaur di masyarakat. Para terpidana di Belanda tidak dibiarkan menghabiskan waktu di penjara sambil menghabiskan biaya negara. Tapi mereka justru diberi kesempatan untuk berkontribusi bagi masyarakat. Langkah ini ternyata sanggup menurunkan jumlah narapidana di Belanda.